Selamat pagi Indonesia. Tempo dulu. Di video kali ini saya akan mereview asbak jadul. Nah, ini guys. Itu jadul sama tak? Iya, ini jadul juga. Nah, ini asbak-asbak jadul ya. Biasanya ini dipakai orang-orang kalau di desa itu ya, di kampung mungkin orang-orang yang sedikit agak high cara sosial dan ekonomi ya, ya mungkin seperti lurah, pak camat, itu kalau asbaknya menggunakan seperti ini. Karena zaman dulu juga sepertinya mahal ini karena ukiran kayu ya. Nah, ini kata, guys. Ini di dalam ini untuk naruh kayak semacam tembakau atau rokoknya, korek dan lain sebagainya. Untuk apa? Klatu ya atau puntung rokoknya ditaruhnya di sini. Nah, di sini guys. Ini sangat mewah sekali ya pada zaman dulu ya. Karena nilai estetikanya juga ada. Ini guys, tutupnya patah ya. Nah, tutupnya ada yang jewel. Sekarang untuk hiasan dekorasi vintage itu sangat ya sangat bagus sekali. Awas Mbak Nuha ini. Ya. Mungkin yang dulu pernah menggunakan asbak seperti ini ya. Bisa komen ya, apa sih pengalaman sahabat Indonesia Tempo dulu ketika menggunakan seperti ini, atau mungkin waktu bertamu atau bahkan punya sendiri, dan bagaimana cara membersihkannya. Bisa di apa komentar ya, di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu ya guys untuk review asbak jadul. Yang pasti yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sahabat Indonesia Tempo dulu. Bye 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 bye.